Oke, karya waya salam budaya. Jadi kelamaring orang coba mulai hari ini dong kasih terus. Boleh orang lihat di belakang sana Bung Ican Isak Raiso sementara backing detail latar. Jadi Ican perencana mau backing latar dulu baru dia mau gambar itu simbol supaya dapat lihat lebih bagus. Yo, orang lebih detail kembali ya. Bung. Oke, tapi ya, jadi kali ini dorang mau gambar motif. Mar, motif apa? This is the disco ethnic Minahasa. Ini mau gambar apa ini Bung Ican? Gambar simbol. Gambar simbol lah. Jadi dia sudah apa itu simbol yang mau gambar dengan pas mau gambar di sini lah. Kita orang mau ikuti DP hasil sampai selesai. Mantap. Jadi sebelum Ican mulai, saya tanya gambar apa. Sobatku lihat tuh gambar yang cocok mau gambar. Ma ini rahasia. Jadi nanti so kelar jo baru mau nilia. Itu simbol apa yang ada gambar. Ikuti yo terus Ican ada ba lukis ini. Ba mural. Dapat apa, Cak? Dapat apa? Beribu-ribu, Cak. Nah teman-teman, ini Bung Luki. Bung Luki, say hello. Hello guys. Dia masih bergelut dengan DP proyek penulisan Rinte Tonsea. Mantap. Mantapnya anda. Thank you.
Halo karya waya. Ini baru masuk di malam hari. Ican sementara masih proses babeking ini simbol ini. Jadi mau berusaha kata sampai ke hari ini. Orang mau tetap iko terus Ican pemural ini. Mantap. Ah, di samping itu udah cariin anak dua, ternyata ada pipa belanja gitu . Halo guys. Ada pipa belanja dong dua. Bakar dulu sedikit jam kong dapat lihat kita rupa mau tidur ulang di tenda ini. Tenda guys, namanya apa lihat nah itu tenda guys, kita mau tidur. Kalau lukisan ini menyimbolkan suatu pemimpin agama. Ada suku etnis lain bilang ini walian. Kalau Tuncek bilang wadian. Mas, simbol ini juga ada berbicara lambang perang ini. Begitu. Berbicara perang dan pemimpin spiritual. Biasanya walian itu sebagai pembimbing untuk kaum Minahasa. Luar biasa ini.